Ringgit dijangka diniagakan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat dalam lingkungan RM4.70 hingga RM4.71 minggu depan dengan tumpuan terhadap keputusan kadar faedah Bank Pusat Australia. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, indeks pengurus jualan dan pembelian runcit Amerika Syarikat serta indeks harga pengguna Eropah dan data China mengenai pelaburan aset tetap, jualan runcit dan pengeluaran perindustrian akan menjadi tumpuan utama minggu depan. Keputusan Bank Pusat Australia Reserve Bank of Australia juga tidak terkecuali dengan ramai pihak menjangkakan kadar dasar kekal tidak berubah pada 4.35%. Selain itu, pengukuhan dolar Amerika dijangka berterusan.